Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Junawan Andrea Channel. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengetahui gaji YouTube 7 hari terakhir ya. Untuk data statistik gaji kita bisa lihat di sini caranya. Teman-teman pemula di sini silahkan kita masuk di menu YouTube terlebih dahulu. Kita kemudian buka Creator Studio. Ya. Creator Studio susah sekali, kenapa ini? Creator Studio, setelah itu kita masuk di analitik. Nah, setelah kita masuk analitik, kita klik pendapatan. Nah, kita pilih di sini terserah. Nah, ada 7 hari terakhir, 7 hari pertama, minggu ini, minggu lalu, bulan ini, bulan lalu. Namun di sini saya ingin memilih yang 7 hari terakhir, kita pilih klik. Tujuh hari terakhir, kita lihat trafiknya di sini. Wah, sangat kecil sekali ya. Ya, jadi di sini tanggal 21 Januari sebesar 0,60. Saya juga heran, trafik saya bulan ini anjlok sekali. Tanggal 20 0,39. Tanggal 19 0,46 ya, agak sedikit mengecewakan, tetapi saya tetap bersemangat karena inilah dunia per-YouTube-an ya. Tidak ada yang selalu stabil, itu enggak ada. Jadi seperti itu ya untuk mengecek gaji 7 hari terakhir teman-teman. Oke, buat teman-teman pemula, untuk bagi yang suka dengan video saya, tolong bantu subscribe ya. Jangan lupa share juga ke teman-teman. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya ya.